M. Agus bin M. Amin dituntut hukuman 5 tahun penjara oleh JPU Kejati Jambi M. Zuhdi. Penyampaian tuntutan tersebut disampaikan Kamis sore di Pengadilan Negeri Jambi. Menurut jaksa, Agus terbukti melanggar pasal 112 KUHP tentang tindak pidana narkoba. Selain menuntut hukuman penjara, terdakwa juga diganjar tuntutan membayar denda Rp1 miliar subsidi 6 bulan penjara. Terdakwa berbekal bukti 0,05 gram sabu tersebut merasa menyesal dan janji tidak mengulangi perkara. Hal itu Agus sampaikan usai nganing tuntutan JPU, usai para pihak menyampaikan penyatuan, Arfan Yani Ketua Majelis Hakim menutup persidangan, lalu dibegelar balik pada Kamis pekan depan. Muhammad Aprizal, Jambi TV.